Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Ya, hari ini kita akan bahas pohon salam. Pohon salam ini adalah penghasil daun rempah yang digunakan dalam masakan Nusantara. Dalam bahasa Inggris disebut Indonesian laurel. Pohon ini bisa tumbuh hingga ketinggian 30 meter. Warna kulit batang coklat abu-abu. Selain sebagai bumbu masak, daun salam juga biasa dijadikan obat. Di antaranya mencegah asam urat, membantu pengobatan eksim, mengendalikan diabetes, mengobati rematik, meningkatkan kualitas tidur, menjadikan awet muda, mengobati wasir, memperbaiki kinerja jantung, mencegah kanker, menyehatkan ginjal, mengatasi sembelit, meningkatkan kekebalan tubuh, dan menurunkan tekanan darah. Daun salam jika diremas-remas seperti ini akan menimbulkan aroma khas, ya, wangi, seperti masakan. Masakan Padang. Oke, sekian dulu. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Dan nyalakan tombol lonceng agar selalu update video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.